korban yang teragung yang hari ini kita peringati. Upacara agung ini dibagi dalam tiga bagian utama. Liturgi Sabda, penghormatan salib, komuni. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita berdiri menyiapkan hati dan batin kita untuk mengikuti upacara agung ini dengan dan berdiri. Ingatlah ya Allah Bapa akan belas kasih, kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hambamu. Bagi mereka lah Kristus Putramu telah memulai misteri Paskah dengan menumpahkan darahnya. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kejahatan kita. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, sungguh hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka, akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar, akan mereka pahami. Dihadapan semua lawanku aku tak tahu.
mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Ya. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak dapat berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri takhta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bila Kristus tumpah Sang Raja kemuliaan tukar. Bila Kristus tumpah Sang Raja kemuliaan tukar. Kristus sudah taat bagi kita, ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Yesus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Marilah sekarang dengan semangat dan keberanian baru, kita menghadap Tuhan dengan mengulangi doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami, Bapa Yesus, yang dalam nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Iya.
ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan dihindarkan dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Selamat malam dan berkuasa untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih. Lihatlah, inilah Yesus Anak Domba Allah yang datang untuk menyelamatkan kita melalui misteri salib. Berbahagialah kita yang kini diundang ke perjamuannya. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Jesus, 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 Jesus
Tuhan kami. Amin.